Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Rocky Channel, teman-teman. Nah, untuk video malam ini, untuk video hari ini atau kali ini, segmen kali ini, kita akan bikin program mapping Java ya, sesuai mata kuliah saya PBO. Objek. Nah, untuk tugasnya ini kita buat sebuah project yang pun Java dan menggunakan framework Kubernetes dan database TM12. Buat juga presiden ya. Nah, untuk kain dan apa berhubungan dengan database kita pakainya SAM. Saya pakainya SAM server dan database PHP-MyAdmin. Nah, di sini kita buat database TM12, dosen dan tabel dosen, tabel mahasiswa. Tabelnya seperti ini, teman-teman. Maafin lah, lemot banget ya, teman-teman. Oh, database seperti ini, teman-teman. Nah, kita langsung aja ke admin. Admin kita udah bikin short code package-nya TM12 itu ada apa sih, itu kayak semacam framework Kubernetes. Kalau di PHP itu ada coordinator, Laravel, Y dan sebagainya. Dan di admin ini ada framework Kubernetes. Di sini ada class dosen, mahasiswa, mirip sih Java, ada kelas dosen untuk manggil kolom-kolom di tabel dosen sama mahasiswa tadi, ada session juga di sini, ada banget teman-teman, dan ada kelas mahasiswa juga. Mahasiswa tadi juga tugasnya buat kita manggil data yang kita perlukan tadi di tabelnya mahasiswa itu, agar dikoneksikan ke dosen. Kurang lebihnya seperti ini, teman-teman, source code-nya. Ada master view, master mahasiswa, apa viewersnya, view ada kayaknya di sini model ya. Sini ke controller kali saya megangnya di PHP framework coordinator ya. Jadi lebih paham ya. Kalau ini lagi masih meraba, masih apa namanya, masih belajar lah. Ini aduh ya Allah, lama banget. Desain view nah, kalau misalnya ada menu save, edit dan yang lain gitu. Ini belum bisa saya running, teman-teman, karena ada problem sedikit nih, masih saya analisa
mungkin mungkin cukup ini ya yang bisa saya sampaikan. Ini ada problem sedikit, belum bisa saya running ya, masih analisa sedikit. Nah, untuk pertemuan kali ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada database, ada source code-nya di Netwin, di Java pakai framework internet. Ada tadi mahasiswa, ada viewers-nya di sini, ada prediction tabelnya, decision form input-nya kayak gini teman-teman itu. Nah, untuk terima kasih buat buat segmen di sini, buat membeli nomor di channel. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, ini ada sedikit problem menjadi ya. Oke, cukup sekian dari saya, dari Demoptiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.